Matlamat penyediaannya adalah untuk kemudahan pelancong sempena tahun melawat Kedah pada 2016. Namun selepas siap dipasang, lift pada Gunung Kriang Alustar terbiar usang tanpa dibuka kepada orang ramai. Lift setinggi bangunan 9 tingkat itu tidak pernah dibuka untuk kegunaan orang ramai meneroka gunung berkenaan dan tiada sebarang alasan diketahui khususnya masyarakat setempat mengenai masalah itu. Lokasi popular terletak berhampiran Gunung Kriang Hill Resort dan Museum Padi itu terbiar sedangkan ia mampu menarik lebih ramai pengunjung menerokai Gunung Kriang. Tinjauan BH mendapati lokasi terbabit kelihatan sepi selain dipenuhi semak samun sekaligus mencacatkan pemandangan berlatar belakangkan papan tanda gergasi Gua Kriang yang menjadi mercu tanda kawasan itu. Walaupun terbiar sejak 3 tahun lalu, bangunan itu kelihatan masih elok tanpa sebarang kerosakan akibat vandalisme. Media pada 3 tahun lalu melaporkan kerajaan negeri menerusi pentadbiran kerajaan terdahulu memperuntukkan lebih RM1 juta bagi pembinaan lift setinggi 9 tingkat yang akan dijadikan laluan masuk ke gua terbabit. Pengunjung dijangka dapat menerokai kawasan gua seluas 600 meter itu menggunakan kemudahan yang disediakan.